Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sul Kuta Lombok dan Mas Gibran ya. Kita akan coba keliling ke sirkuit Mandalika nanti ya bersama Mas Gibran. Jadi ikuti saya terus. Kembali lagi dan lagi ya bersama Sul Kuta Lombok. Ya, saat ini saya bersama tim melakukan staking dan leveling untuk pagar pembatas terluar ya. Saat ini saya berada tepat di sebelah utara dari kantor PP ya. Dan di sini alat-alat berat terus melakukan pengerjaan untuk pagar serta sistem PDAM ya untuk air bersih dan juga area parkir ya, AMP sudah mulai dibongkar ya, atap-atapnya sudah mulai dibongkar, terus finisher sudah mulai diangkut ya. Ya, di depan kita ini merupakan pondasi dari pagar terluar ya. Ya, setelah pagar terluar ini selesai, maka untuk anjing-anjing yang berkeliaran di dalam sirkuit akan segera dikeluarkan ya. Karena percuma juga untuk mengeluarkan anjing sekarang kalau belum selesai atau belum beres untuk pagar terluarnya ini ya. Ya, dan di depan kita ini merupakan galian untuk air bersih ya, PDAM untuk perakitan pipa sedang dilakukan di sini untuk penyambungannya. Ya, untuk pengerjaannya ini akan berjalan cepat ya, tinggal melakukan peletakan di dalam galian kemudian akan ditimbun ya. Ya, untuk proses pembuatan dari pagar pembatas akan berjalan cepat ya dan mudah, tinggal melakukan perakitan setelah selesai semua pondasinya ya. Ya, saat ini saya telah berada di ruas jalan R67 ya, yang langsung tembus ke tunnel 1. Di mana untuk ruas jalan ini memiliki dua ruas jalan ya. Untuk saat ini kondisinya sudah siap untuk dilakukan penyiraman cairan aspal atau prime coating ya. Ya, setelah itu proses pengaspalan akan siap dikerjakan ya. Untuk ruas jalan ini bisa digunakan oleh penonton nantinya dan juga pengunjung ya untuk menuju ke zona tengah ya. Dimana untuk ruas jalan ini dimulai dari ruas jalan provinsi yang ada di depan kita ini dan langsung tembus ke zona tengah ya, ke tunnel 2 juga. Non, pengen minum? Non, pengen minum? Ayo beli-beli ke sana di warung-warung ceweknya nih. Yuk kita beli, ayo. Tenang aja nih yang bayar. Bos kita Wong Jemberagung yo. Iya. Iya, yuk kita nongkrong dulu neng warung no. Cewek apa sih bahasa Jawanya? Ah, cewek. Oh iya. Ada arang. Nutrisari susu. Nih gerbang utama ya, masih dalam proses pengecoran pondasi. Oh, kita ke sana aja dulu ya. Ngopinya, nge-esnya nanti dulu. Bro. Ini plat merah semua ya. Baru saja balik ke dalam sirkuit. Ini para tamu terus melakukan kunjungan ya. Bank Syariah, bank-bank, banyak bank seluruh Indonesia ya datang ke sini untuk memantau. Nih, semua plat merah. Nih, pemerintah gak tahu siapa tamu hari ini ya, pokoknya senang kita lihat tamu. Ini juga rombongannya ya. Ini dia di depan kita ya, proses pengecoran dari pondasi gerbang utama sekaligus pengerjaan di bagian pagar terluar ya. Cepat untuk proses pengerjaan pagar. Setelah selesainya fondasinya, kemudian pagar tinggal pasang atau tinggal rakit seperti ini ya.
Ya, seperti ini ya untuk gerbang utama sirkuit Mandalika yang berada tepat di sebelah utaranya ruas jalan R3 yang berada di sana ya. Dan juga di sisi timur dari ruas jalan R2A dan R2B yang berada di sebelah mixer ini ya. Dan untuk di sisi timur dari gerbang barat ini merupakan ruas jalan R67 ya, yang langsung tembus ke Tanah Satu yang berada di sana. Ya, untuk proses pembuatan gerbang ini ya akan siap sebelum balapan, katanya kontraktornya tadi ya, yang berbaju merah itu. Ya, untuk kontraktor ini mengerjakan 3 gerbang ya, yang berada di gerbang utama dan juga satu lagi di apa namanya, di tribun VVIP di sana, dan juga di gerbang timur ya. Oke, saat ini saya bersama Mas Gibran ya, seperti biasa kontennya bareng Mas Gibran setelah jam istirahat ya. Saat ini kita akan menuju ke zona tengah, di mana di zona tengah sedang dilakukan lane clearing. Ruan, ngopi, ntar dulu saya sapa nih teman BRL. Gimana kabarnya, bro? Alhamdulillah, bro, sehat. Calem dulu. Cium tangan dong. Calem dong. Sehat. Sehat, bang. Tuh. Eh, udah ada yang punya, gak usah digodain ya. Oke. Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. Kita sudah sampai di ruas jalan KL yang menghubungkan antara tikungan ke-4 dan tikungan ke-13 ya. Untuk zona tengah ini sudah dilakukan proses pengaspalan ya, pengaspalan lapis kedua. Ya, untuk trotoar sudah mulai dilakukan pemasangan paving block ya di setiap sisi dari ruas jalan laba-laba atau zona tengah ini ya. Ini untuk trotoarnya bermotif ya, ada motif-motifnya, tapi ini udah dikasih pasir ya, jadi gak kelihatan motifnya, nanti setelah dibersihkan baru kelihatan. Terus landscape-nya akan dikerjakan setelah selesai melakukan proses pemasangan paving block ini ya. Jadi akan lebih keren nanti. Jadi kita akan langsung menuju ke tunnel 2 ya. Kita akan lihat line clearing yang dilakukan hari ini. Jadi gaskan. Ini dia land clearing yang dilakukan tadi pagi ya, udah dilakukan sebagian, selebihnya masih dalam proses ya. Ya, untuk tunnel 2 berada di sana ya, di balik pohon-pohon ini ya, lokasi dari tunnel 2. Jadi untuk menuju ke sana saat ini kita tidak bisa menggunakan akses ini karena becek, sayang motornya ya. Kita akan menggunakan ruas jalan ini nanti menuju ke tunnel 2 ke sana ya.
kita akan cek juga kondisi terkini dari tunnel 2. Jadi gaskan lagi. Oke, kita sudah sampai di tunnel 2 ya. Untuk kondisinya seperti ini, untuk tunnel 2 ya. Untuk landscape-nya kering ya. Aduh, kok bisa kering gini ya? Ya, seperti ini ya, di tunnel 2 memiliki dua ruas jalur ya. Dan tunnel 2 ini memiliki panjang, lebih panjang lah dari tikungan pertama ya. Tikungan pertama, tunnel pertama. Itu panjang persisnya lupa, saya udah lama soalnya di sini. Dan juga untuk ruas jalan yang langsung tembus ke ruas zona tengah di sini ada beberapa gubuk yang masih belum diratakan ya. Nanti setelah ini akan segera ya. Untuk teman-teman ketahui bahwa untuk ruas jalan zona tengah ini tidak masuk ke dalam proses homologasi ya. Cuman di bagian lintasan balap aja ya. Inner, outer, terus gravel, terus semuanya ya bagian lintasan. Untuk zona tengah tidak masuk ke dalam proses ini apa homologasi. Kita coba masuk ya ke dalam tunnel 2. Siapa itu ngomong di dalam? Pada penghuninya. Oke, kita cek ya, kita cek ke dalam, cekidot. Ada bocah di dalam. Ah. Bocah FF ini. Hey, bocil. Dadah dulu. Harum mandi cerita leluas na pantai kuta. Putri Mandalika, putri sajari cerita. Putri Mandalika, putri sabi jaksana. Putri Mandalika, putri sajari legenda. Oke, kita akan menuju ke lokasi pembuatan dari tiang sponsor ya. Kita akan menggunakan inner service road untuk menuju ke sana. Mas Gibran udah menunggu di sini. Udah saya beliin sesuatu untuk ini ya. Apa? Ah, bocah. Oke, kita gas lagi. Ya, di sini terlihat proses pembuatan dari curb sedang dilakukan ya. Satu mixer sudah datang sana ya untuk melakukan pengerjaan atau pembuatan curb lanjutan. Kita coba ke sana dulu sebelum kita ke tiang sponsor ya. Saat ini saya telah berada di tikungan ke-7 ya. Untuk saat ini proses pengerjaan dari curb ya di sisi kanan dari trek tikungan ke-6 menuju tikungan ke-7. Oh bukan, di sisi kirinya ya, di sisi kiri dari trek tikungan ke-6 menuju tikungan ke-7. Oke, stop. Ya, untuk teman-teman ketahui, trek tikungan ke-6 menuju tikungan ke-7 ini menanjak ya, agak naik. Putri sejari legenda.
Ya, untuk curb di sisi kanan dari tikungan ketujuh di sini sudah beres. Saat ini akan dilakukan proses penanaman rumput kembali untuk menyambungkan antara curb dengan grass area atau area rumput ya. Ya, di sini ada pekerja lagi sholat zuhur ya di outer di inner surface road di sana. Baru selesai sholat ya. Luar biasa ya para pekerja di sini. Oke, kita lanjut ke proses pemasangan tiang sponsor ya. Terus gas. Ya, di tikungan ke-9 juga terlihat para pekerja sedang melakukan pembuatan dari curb juga ya. Ya, di beberapa titik terus dilakukan pengerjaan yang masih belum dikerjakan ya. Untuk detailnya di titik mana aja yang masih belum dibuat curbnya bisa teman-teman lihat di video kemarin ya. Sudah saya upload full track melalui drone ya, sekaligus dengan 3D-nya, video 3D-nya ya. Oke, keren. Kita gas. Oke, kita sudah sampai di tikungan ke-10 ya, seperti ini hasil capaian pengerjaan dari tiang sponsor. Udah berdiri 4 tiang di sini ya. Wow, keren. Tinggal banyak lagi ya. Oke, gas lah langsung pulang. Aduh, udah itu sudah ya untuk capaian dari ini, dari tiang sponsor. Karena udah lapar ya, gak sempat untuk ini, untuk singgah. Ya, dimaklumi aja.